this right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara simbolik pembukaan USU Pandrap 2023 30 September di sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. USU 30 HDI 307 HDI. Ah, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi om-omku. Kali ini kita berada di Komplek Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ya. Ini untuk melihat event Fun Truck 2023. USU Fun Truck 2023 ya. Yang diadakan di Surabaya. Nah, itu kita masih persiapan venue-nya, itu sirkuitnya di situ. Nanti akan ada beberapa kontes mobil dan yang pasti Fun Truck ya. Event utamanya adalah Fun Truck. Ini nanti ada teman-teman dari beberapa klub USU Indonesia juga yang datang. Nah, itu ada beberapa kontes mobil. Nanti kita ke sana ya. Cuman terlalu jauh, nanti kita fokus ke venue Fun Truck-nya aja dulu. Oke, kita akan seharian di sini. Kita liput event USU Fun Truck 2023. STI cakep ya. Cakep nih 505 GTI Matic.
Kita lagi camping ini ya. Masih acara pembukaan. Ini kita lagi nunggu aja daripada panas-panas. Terima kasih juga untuk bapak-bapak UMKM yang sudah berpartisipasi. Ini salah satu ya yang sudah hadir sebagian. Ada putran dari sebagian di California Fighting di depan saya ini. Depan sana. Terima kasih. Telah berpartisipasi di ini Om Yusuf. Om Yusuf ini lagi opening. Sebelum lagi kita akan membuka acara, tolong tumpengnya dibawa ke depan mas. Kita mau syukuran bareng. Mumpung masih hangat itu tumpeng. Biasa nyekel kunci, nyekel tumpeng kayak. Untuk Om Farid kemana ya Om Farid ya ini ya? Sekolah-sekolah hutan Land Rover. Tamu dari Land Rover. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara simbolik pembukaan PUSU Fandrak 2023 30 September di sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya dibuka dengan lambang tumpeng sebagai tanda syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari ketua panitia PUSU Fandrak kepada ketua forum komunikasi PUSU Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah. PUSU 107 ya, unik. Terima kasih telah menonton!
persiapan mau trek. Ada Ebes. Dengan 405 ST. Wah, nyajir 405 nya ya. Dari Puso 405 ya, 504. Putar balik menuju siap turun sirkuit juga. Nah, ini si omnya mau turun juga di sirkuit. Nomor lambung 808. Nanti setelah untuk bandar kita juga akan. Oh itu. 405 lagi. 407 tertinggal lagi. Semakin banyak yang datang ya omku. Ini dari support dari komunitas klub, antar klub Surabaya juga ya ini. Dari DX, Toyota DX 504 Suliono, Sul. Suliono dari Puso Klub Surabaya. 307 Om Farid melawan Om Huda. HDI ini, HDI 307 HDI tidak mau kalah. Oke, sengit sekali HDI Solar. Oh,
tipis sekali ya omku. Klasik, klasik. 2504. Dari 504 Jakarta melawan 504 Surabaya ini. Yang sebelah kanan 504 Surabaya. Yang sebelah kiri dari Jakarta. Lebih baik tunggu dulu sambil lepasin kaki sama lampu ya, lampu start ya. Jangan sampai kita cuma stop tapi diskualifikasi. Wah, banget. Beruntung. Oke, ini boleh 0-6. Dan Surabaya. Oke, Surabaya, Surabaya. Oke, disusul. Aduh, ada kendala sepertinya. Dari Puso Surabaya ada kendala, tertinggal jauh. Padahal sudah menang di start awal. Kosong tujuhnya Pak Ketua lagi ini, HDI Solar melawan Puso Partner. Ini HDI-nya mau dites lagi. Oke, HDI. Oke, los, menang lagi. Keren ya, 307 Sporty HDI Solar. Gak mau kalah. Dibuktikan juga meskipun Solar juga tetap gesit ya. Nah ini juaranya. Oke, HDI-nya Pak Ketua ini 504 klasik. Oke, jauh sekali. Oh, tertinggal jauh. Mobil klasik-klasik ya. Oke, ini coba lagi ini 307-nya Om Farid melawan 206 Solar dan Bensin. 307 Solar dengan 206 Bensin ya, tentunya kalau 206 ya Om Bu. Oke, start. Oke, HDI lagi. Oke, Om Farid lagi. Om Farid. Berikutnya ya, Puso Partner dengan Puso 206. Oke, Puso Partner 206. Oke, Puso Partner. Oke ya, menang yang Partner ya. Nah, ini ya 505 Matic-nya Om Yusuf dengan 504 dari Puso 504 Surabaya. Nah, yang kanan yang hitam itu kelihatan nggak ya, yang sebelah kanan ini itu Om Yusuf, yang sini dari 504 Surabaya, ini Om Yusuf sebelah kanan. Oke, kita tunggu startnya. Oke. Oh, kenapa Om Yusuf
apa metiknya. Tertinggal jauh ya Om Yusuf ya. Ada kendala mungkin dengan metiknya. Oke, 504 dengan Rinol. Oh, tertinggal jauh Rinol. Rinol Tracker. Tertinggal jauh ya Trackernya. Ini 206-nya Pak Ketua ya, Om Farid. Lagi tes metik itu ya. 206 metiknya Om Farid. Jadi yang tidak 07 HDI tadi juga punya Om Farid. Ada dua mobil ya beliau ya. Oke, kali ini Om Yusuf percobaan kedua melawan 306-nya Om Onyeng. 306 Maitu Tosun ya, punya Om Onyeng, sama 505 metik punya Om Yusuf. Oke, Om Onyeng. Oke, 206 dua-duanya ini. Tipis ya. Kali ini Busu partner dengan Rinal Tracker. Oke, sudah start. Oke, Renault Tracker tertinggal lagi. Tarikan awal berat ya Renault ya. 206 kembali. Merah lagi. Bebas konten, sampai terlambat kita akan melanjutkan dengan laga kompetisi. Lagi-lagi 307 Mas E 2000 ya. Dengan melawan 504 Petro. Salah satu mobil enak juga ini. Mazda E 2000 cc. Ini era tahun, ini yang generasi awal tahun 98 mungkin 98 97. Oke, ini ya. Dari 504. Dengan busur 2008 ya. Oh, bukan ini Hyundai. Sama Hyundai kereta. Dengan Hyundai kereta. Oke, ini Renault Triber dengan Puso partner. Oke, jauh ya Triber, memang tarikan bawahnya ya agak lemot sepertinya. Selalu tertinggal driver. Oke, Hyundai kereta dengan Puso 30 HDI 307 HDI. Nah, kereta tertinggal jauh. Driver sama partner kalah lagi. Drivernya kalah lagi. Motorannya. Oke, diulang lagi ini 307 HDI sama Hyundai kereta.
Oke, 307 memimpin. Oke. Keretanya ya yang menang. ...504 sama Toyota DX. Oke ya omku, itu teman-teman lagi ngadem. Kayaknya kita tidak lanjut sampai sore karena panas ya. Terus juga kita ada keperluan lain. Ini mau cari musola dulu, itu ada masjid. Maaf, tidak bisa ngeliput semua event fun truck-nya, jadi kita pamit dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.